Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling, channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas yang paling besar, paling tinggi, paling berdosa, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang 10 kota yang paling berdosa di dunia versi yang paling. Nah, sebelum kita bahas di kota mana sajakah yang paling berdosa di dunia, apakah Indonesia masuk atau tidak? Nah, maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel yang paling dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian semua. Terima kasih. Keberadaan kota-kota paling berdosa dapat ditelusuri dari masa kejayaan Roma, di mana kota tersebut, guys, dapat menjadi tempat seseorang memanjakan diri sepuasnya, bahkan dengan hal-hal dilarang sekaligus, seperti seks bebas dan juga masalah narkoba. Nah, di abad ke-21, guys, terdapat sejumlah kota seperti itu yang masih ada ternyata. Bahkan fitur-fitur utamanya pun yang acap kali dianggap ilegal telah berkembang dengan pesat, sebut saja masalah seks bebas, minuman keras, nightclub, narkoba, perjudian, dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian semua guys yang penasaran, kota mana saja sih yang paling berdosa di dunia? Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi yang paling. Di posisi pertama ada kota Berlin di negara Jerman. Berlin menjadi salah satu kota paling berdosa di dunia saat ini, guys, melalui Perang Dunia Besar dan tahun-tahun yang telah dilalui sebelum penyatuan Jerman Barat dan juga Timur. Berlin yang miskin dan terisolasi memilih untuk membuka pintunya dan menerima pengaruh yang cukup ekstrim, dari narkoba sampai pesta seks, nightclub, dan lain sebagainya, menjadi salah satu dosa besar dari negara tersebut, terutama di kota Berlin, guys. Selanjutnya di posisi kedua ada kota Macau di negara Cina. Kota di Cina yang satu ini merupakan rumah bagi hotel paling bergengsi seperti Venetian Macau yang dikenal sebagai kasino terbesar di dunia dengan sekitar 33 kasino di dalamnya. Perjudian menyumbang hampir 50% dari pendapatan pemerintah dan membentuk tulang punggung ekonomi pariwisata di negara bagian tersebut. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada kota Manama, Bahrain. Kebanyakan orang pasti berpikir tidak ada kota berdosa di Timur Tengah yang konservatif. Namun tahukah kalian guys, ternyata ada kota tersebut bernama Manama di Bahrain. Kehidupan malam di Manama biasanya diisi dengan minuman-minuman beralkohol. Tak jarang banyak orang pergi ke sini hanya karena ingin menengguk alkohol secara bebas. Sebagai informasi, alkohol legal di Manama ini juga termasuk kesempatan untuk bergaul dengan lawan jenis di bar serta klub malam yang biasanya diiringi musik mulai dari rock sampai jazz. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada New Orleans, Amerika Serikat. New Orleans merupakan kota yang identik dengan pesta bujang, bar olahraga, klub tari telanjang, dan toko porno memenuhi kota di negara bagian Louisiana tersebut, khususnya di sepanjang Bourbon Street. Pelancong dapat memilih apapun yang dibutuhkan, dari yang paling mahal sampai situs tersembunyi yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Mereka bahkan menemukan klub yang saat ini menampilkan pertunjukan seks langsung, guys. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada Moskow di Rusia. Kota Moskow disebut menjadi salah satu kota berdosa yang tidak pernah tidur. Tidak sedikit orang Moskow menengguk vodka untuk bersenang-senang. Meskipun ilegal, prostitusi juga sering dijumpai di sana. Jika mencari prostitusi, pelancong dapat pergi ke Tochka, pasar pelacur, luar ruangan, klub malam, klub telanjang, atau hanya mencari di sekitar bar lobi hotel terdekat. Jika ingin berhubungan seksual dengan para pekerja seks komersial, maka bisa, guys. Selanjutnya di posisi nomor 6 ada Rio de Janeiro di Brazil. Kota berdosa lainnya, guys, tepatnya di urutan nomor 6 adalah kota Rio de Janeiro di Brazil. Di sana dapat ditemui banyak orang yang bersantai dan berbaring di pasir Ivanema, Copacabana, atau pantai manapun yang berada di kota ini. Di sana biasanya banyak wanita atau pria topless atau bahkan telanjang, guys. Diketahui rumah bordil di sana legal, sehingga hal ini bisa menjadi hiburan bagi mereka yang membutuhkan.
Selanjutnya di posisi nomor 7 ada kota Las Vegas di Nevada, Amerika Serikat. Apabila berbicara tentang kota-kota berdosa, tidak akan lengkap tanpa Las Vegas yang berada di negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Kota Las Vegas merupakan tempat untuk berjudi dan berpesta tanpa henti. Meski begitu guys, prostitusi sendiri ilegal di country, tetapi istilah ini ditutupi oleh istilah layanan pendamping, sehingga pelancong yang datang tetap dapat menikmati hiburan seksual tanpa perlu takut. Di sana pun penuh dengan kasino-kasino sama halnya dengan Macau. Selanjutnya di posisi nomor 8 guys, ada kota Amsterdam di Belanda. Di Amsterdam, ganja merupakan hal yang legal. Toko-toko ganja ada di mana-mana untuk melayani pelancong dengan berbagai jenis khas dan juga gulma untuk kepuasan pribadi guys. Nah selain itu, distrik lampu merah Amsterdam terkenal dengan pekerja seks komersialnya. Mereka memanggil lewat jendela kaca dan pertunjukan seks pun akan berlangsung. Selanjutnya di posisi nomor 9 guys, ada kota Tijuana di Meksiko. Tijuana mempunyai lusinan bar telanjang, rumah bordil, bar selam, dan pertunjukan seks selaib. Nah bukan hanya itu saja guys, kota Tijuana pun menyediakan obat-obat berat seperti heroin dan juga sabu yang pastinya sangat dilarang jika ada di Indonesia guys. Namun Tijuana sangat kelam. Kota ini acap kali menjadi lokasi perdagangan manusia atau trafficking human dan juga kejahatan lainnya, sehingga tidak salah apabila Tijuana berada di posisi ke-9 sebagai kota paling berdosa di dunia. Selanjutnya di posisi yang terakhir ada di urutan nomor 10 kota Pattaya, Thailand. Kota Pattaya merupakan rumah untuk minuman alkohol murah, permainan sepanjang malam, serta pelacur dapat ditemukan dengan sangat mudah. Walking Street yang terkenal di Pattaya adalah tempat sebagai besar kehidupan malam terkonsentrasi. Di sini tersedia bar, rumah bordil, bar gogo hingga diskotik. Di sana pelancong pun dapat menonton pertunjukan kabaret late body di Pattaya atau lady boy. Atau pelancong bisa mencoba pijat plus-plus yang mempunyai layanan ekstra di ranjang. Nah itulah guys, 10 kota paling berdosa di dunia versi yang paling di tahun 2024. Jangan lupa untuk selalu berkunjung ke channel ini. Terima kasih.